Terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berdepan masalah gangguan bekalan air sejak 5 tahun lalu meresahkan kira-kira 1,000 penghuni flat Pembadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS di Seksyen 18 Shah Alam. Menjelang Aidilfitri hujung minggu depan, mereka mengharapkan 10 tangki air di flat berkenaan kembali berfungsi. Makcik duduk sini kan dah 30 tahun lebih. Habis tu masalah. Mula-mula makcik duduk dulu. Okey. Sekarang ni masih 5-6 tahun ni. Masalah air orang atas. Air besar ada. Orang bawah air kecil. Makcik duduk bawah kan. Bila petang pukul 5 air langsung tak ada. Habis masalah tak ada tu nak tunggu pukul 5, pukul 6 pun ada air. Kadang makcik berniaga kan. Bila berniaga kadang nak tunggu air, kena nak simpan air. Kadang bila simpan air banyak, nanti takut dia jentik pula banyak kan. Soalnya air tu jangan payah, susah sikit lah. Kadang air keruh lah, apalah itu yang jadi masalah. Tak rapat nak buat macam mana dah. Terpaksa tunggu je lah. Tak ada air, tunggu je lah. Tak boleh buat apa. PKNS biasalah buat ketik-ketik jam metrik, dong lepas tangan, cintuk je lah. Terpaksa lah kita yang cari ciri apa yang kita patut buat. Sementara itu, pengerusi GMB flat ini, Jamil Salim, mendakwa nasib mereka tidak diendahkan pihak berwajib, malah rayuan penghuni agar sistem tangki di semua blok hanya dipandang sepi. PKNS ni dia dah serah kat kita 2 tahun. Saya baru pegang GMB ni dalam 4 bulan, 5 bulan. Sebelum ni saya dengar jugalah pengerusi lama duk selalu berperang dengan PKNS. Tahulah bila perang ni hasilnya memang tak ada apalah. Memang tak ada. Kalau ada pun dia just datang cuit sikit, jalan macam tu. Jadi yang di repair tu sekejap je. 4 bulan, 5 bulan dah rosak balik. Bagaimanapun nasib mereka telah mendapat perhatian Tan Sri Noor Omar. Ketua UMNO bahagian Shah Alam, Dato' Azhari Syari memaklumkan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan tempatan itu yang melawat flat ini telah memberi peruntukan RM500,000 bagi menggantikan semua tangki air berkenaan sekaligus membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi selama ini. Menjelang Aidilfitri, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA, menyediakan 344 pasar tani di seluruh negara bagi membolehkan orang ramai mendapatkan bekalan keperluan. Pasar tani Prasyawal bermula Ahad ini sehingga 24 Jun depan. Ketua Pengarah FAMA, Dato' Ahmad Ishak, memberi jaminan bekalan yang diniagakan adalah mencukupi. InsyaAllah di pasar-pasar tani kita, bekalan biasanya kita buat persiapan awal. Jadi maknanya bekalan itu mencukupi dan pengguna tak perlu bimbang. Dan harga pun kita membuat satu, iaitu pada kadar 5 hingga 20% lebih berpatutan. Beliau berkata demikian pada program jualan terus dari ladang dan produk IAT sempena Aidilfitri di pekarangan Ibu Pejabat FAMA di Selayang. Program antara lain memberi peluang pelanggan sekitar dan luar Selayang mendapatkan bekalan segar selain produk-produk industri kecil sederhana IKS. Harga yang ditawarkan berpatutan dengan purata 5 hingga 20% lebih rendah dari pasaran. Sekian laporan dari RTM Selangor, kembali bersama Fiona untuk berita selanjutnya.